Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di channel Roa Riben. Dalam video kali ini, saya akan berbagi pengalaman seputar proses pemasangan kaca film mobil HRV untuk kaca bagian pintu. Untuk teman-teman yang ingin belajar pasang sendiri, silakan dinonton video ini sampai selesai. Seperti penjelasan saya di video sebelumnya, untuk proses pemasangan kaca film ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Pertama-tama yang harus kita perhatikan adalah cara membersihkan kaca dari kotoran-kotoran yang menempel, khususnya bekas lem kaca film yang lama.
Setelah kaca dibersihkan, selanjutnya kaca film dipola atau dimaal untuk memudahkan dalam proses pemasangan. Sebelum dilakukan pemasangan, sebaiknya kaca dibersihkan kembali. Selanjutnya, kaca film dibuka plastiknya dengan menyemprotkan air sampo. Untuk tahap selanjutnya adalah menggosok kaca film secara merata sampai kering air sampo yang disemprotkan sebelumnya.
Untuk tahap akhir, sebaiknya kaca film dipanaskan secukupnya dengan menggunakan hot gun, terutama bagian pinggir. Sekian dulu penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Insya Allah kita ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.